Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Fun Fishing Strike. Sebelumnya sudah saya upload yang video-video untuk tag yang Galatama ya, Galatama lele apa Galatama panci lah. Yang penting Galatama. Ada Mizen, ada Leopard, ada Supreme dari Dedo. Yang ini udah di custom ya. Sekarang Dedo ngeluarin yang terbaru lagi, namanya Evander. Ini dia barangnya. Evander. Ini yang panjang. Tiga meter. Ada empat ruas nih. Ini barangnya seperti ini. Bentuknya masih sama seperti punya emisi sama Supreme ya, di bagian belakangnya dia masih tebal, gede, lebih gede daripada bagian ujungnya, dan udah enak dipegangnya, nggak licin. Nanti seperti biasa kita lihat, kita timbang, kita coba lihat lengkungannya. Ini powernya lumayan 20 kilo, nanti kita lihat aja. Oke, joran ini lumayan ringan, beratnya sekitar 175 gram untuk yang 300 cm dan panjang tertutupnya sekitar 90-93 cm tertutup ya, untuk tertutupnya. Sedangkan untuk panjang terbukanya sekitar mengenyampe 300 cm. Dan ini tampilan handle bawahnya ya. Tulisannya sangat keren, terlihat elegan, dibalut warna hitam dan hijau, dan bagian bawahnya ini agak kasar, jadi nggak licin saat dipakai buat mancing. Ini dia logo Dedo-nya. Evander. Super hard action. Ini cocok sekali buat yang suka main Galatama ya, Galatama lele. Karena powernya nyampe 20 kg. Jadi PD-PD aja kalau dipakai buat Galatama lele. Tutupnya juga keren. Dia di situ ada ulirnya, jadi bisa dimasukin di bawah ya. Tutup di bawah. Jadi kalau dipakai buat mancing, biasanya kalau yang ada ulirnya seperti itu dikantongin, kalau nggak ditaruh di bawah, akhirnya jadi hilang. Kalau ini lebih aman. Bisa dimasukin di bawah. Model thread, tinggal diputer, kencang, jadi kemungkinan hilangnya sangat kecil. Kalau mau selesai mancing, tinggal dibuka, taruh di atas, jadi lebih safety. Dan ini bagian tutup bawah saat dibuka, sudah keren. Seperti punya Gamaru Badak juga seperti ini ya, yang powernya 20 kilo juga. Dan ini tampilannya seperti ini untuk tutup bagian bawahnya. Dan ini ruas-ruasnya, semuanya ada 4 ruas. 4 ruas yang 300 cm ya. Karbonnya lumayan tebal, blanknya. Masih ulir biasa, tapi powernya lumayan, sangat powerful. Dan ini bagian ujung, dia sudah solid, dipastikan aman, sangat kaku karena super hard. Dan ini bagian pengereman kavlernya seperti ini. Dan di bagian ujung ruas kedua dan ketiga dia ada listnya warna hijau dan gold ya. Jangan di bagian bawahnya seperti biasa.
Ini tampilan blanknya sangat tebal. Oke, demikian tadi ulasan singkat dari Tekkek Evander yang terbaru dari Daido ya. Yang pasti ini Tekkeknya lebih kaku dari Supreme untuk yang Tekkek kaku ya dari Daido. Speknya lebih tinggi daripada Supreme dan sangat cocok untuk Galatama Lele. Buat yang suka Galatama, yang suka main Tekkek juga. Buat di custom juga oke nih, di custom buat mancing Barramundi seperti yang Supreme udah saya custom. Mungkin ini juga ntar saya custom lagi. Karena saya lebih senang yang custom kalau tega-tega yang kaku ya, karena takutnya kalau diajar babon yang lebih dari 20 kilo jadi kita lebih berani. Oke, jangan lupa ikuti video selanjutnya dari Fun Fishing Track, ada tega yang baru lagi dari Kapten, namanya Kapten Goblin Goblin ya, seperti tuyul namanya. Ada lagi dari Maguro, ada 3 Maguro, terus ada dari Red Lele, ada lagi juga dari Iroli, Iroli yang zoom. Pokoknya itu terus video dari Fun Fishing Track. Salam Track. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.